Kalau ngomongin soal privilege orang-orang sukses, maka kita mungkin nggak bisa belajar. Mari melihat dari sisi lain orang-orang yang sukses tersebut. Kalau memang orang tuanya punya modal yang besar, dia di sekolah di tempat yang bagus, koneksi dari saudara om, tante, bagus-bagus, tapi kalau dari dirinya sendiri nggak mau belajar dengan baik, tentunya nggak bisa sukses juga kan. Aku punya beberapa teman yang terlahir sudah sangat kaya dan banyak bisnis keluarganya yang sudah jalan besar. Tapi aku salut loh karena ternyata didikan orang tuanya tuh bagus banget. Nggak serta-merta menjadikannya malas dan berfoya-foya. Di samping kesibukannya mengurus beberapa bisnis keluarga, ternyata dia itu rutin banget loh olahraga, hebat dalam memasak, dan jago dalam menata rias ruang kerjanya. Nggak hanya itu, untuk berpergian ke luar negeri aja dia harus nabung dulu loh, padahal kalau minta ke ortu kan pasti langsung dikasih. Nah, mari kita melihat dari sisi kita. Jadi positifnya ya, belajar yang bagus, disiplin, kita persiapkan diri nih Nanti, ketika kita menemukan kesempatan atau misal dapat koneksi yang bagus, privilege yang bagus, kita udah siap loh, karena kita udah persiapkan diri jauh-jauh sebelum kita bertemu dengan kesempatan itu. Semangat!